satu sirah, satu ibrah. Ini di antara kisah yang berlaku juga di Jabal Rahmah, tempat Nabi wukuf kemudian berada dalam melaksanakan ibadah haji. Turun juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah pada ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamu dinan. Pada hari ini kami telah menyempurnakan agama kepadamu, kami telah menyempurnakan nikmatku ke atasmu. Allah beritahu Allah telah redha Islam, Allah telah bagi kesempurnakan nikmat, Allah redha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah redha agama kita dan sebagainya, kerana agama Islam cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Aturan dalam agama, walaupun nampak macam banyak, nak kena tutup rambut bagi perempuan, nak kena keluar kena ada dia punya penjaga keselamatan dijamin baru boleh bermusafir, macam-macam, yang ini tak boleh, yang tak ada halal tak boleh makan, adakah dia itu menyusahkan? Jawapannya tidak sama sekali, melainkan sebenarnya memudahkan kita. Sebab aturan itulah pandu kita. Oh, lepas bangun pagi saya kena buat ini, lepas ni saya kena buat ini, malam sebelum tidur saya baca ini, makan saya baca ini. Allah Allah, teratur belaka, tersusun. Jadi sekali lagi saya nak beritahu, aturan dalam agama kita adalah aturan yang sangat menyempurnakan dan bukanlah menyusah dan menyulitkan kita.